Ini jangan, juga lumayan. Jangan tertipu juga. Let's see, let's see. Jackpot. Wow! Harusnya bawa jeruk yang dapet. Ngapain Kak Edo? Pasang-pasang angpau. Jadi hari ini aku mau bagi-bagi angpau sama bagi-bagi jeruk pongkam. Ini angpaunya isinya ada yang 20.000. Enggak deh, 10.000. Ada yang 10.000 juga. Ini ada yang 5.000 sampai 500.000. Wah, jadi tergantung keberuntungan mereka masing-masing ya. Selain itu aku juga lagi pesen ini tadi. Pesen jeruk pongkam di Blibli Mart. Ini karena buahnya segar-segar semua teman-teman, dan pengiriman cepat, nanti kita akan bagi-bagikan ke teman-teman Social Bread, dan juga sebagai rasa terima kasih lah untuk orang-orang yang udah membangun dan bertemu bersama barang-barang Social Bread. Fajar mau gak? Mau dong. Fajar udah nikah. Iya. Yeah. Harus dibagi ya. Udah gak boleh, udah nikah tidak boleh. Rais juga tidak bisa. Yeah. Harus punya anak dulu. Udah punya anak baru. Nanti anaknya yang dikasih. Oh iya. Udah datang guys. Tempatnya enak, terlalu. Terima kasih mas. Iya. Thank you mas. Ini buat masnya mas. Oh, maaf. Tangan. Terima kasih. Iya. Xin nian kuai le, huan shi rui, nah, Blibli Friends, hari ini spesial banget karena Imlek kita mau bagi-bagi angpau dan juga jeruk pongkam yang aku beli di Blibli Mart. Nih, lihat nih. Fresh banget. Nah, hari ini gue mau kasih angpau dan jeruk pongkam ini sebagai apresiasi nih buat orang-orang yang udah ngebantu gue ngebangun Social Bread. Kita akan kasih 10 orang yang paling berjasa, abis itu kita akan bagiin ke 40 orang lagi ke teman-teman semuanya, meskipun gak semuanya nanya Imlek, tapi gue yakin pasti mereka senang banget dapat rezeki. Manis, seger, fresh, mantap. Mau gak? Manis banget kan? Manis banget kan? Manis pol, ya dong kan belinya di Blibli Mart. Pasti fresh dan kualitasnya bagus. Nah buat teman-teman yang mau beli bingkisan untuk Imlek atau kebutuhan sehari-hari, langsung aja ke Blibli Mart. Gampang banget caranya. Tinggal buka aplikasi Blibli, pilih Blibli Mart di homepage, cari bahan-bahan yang mau dibeli, tambahan ke keranjang. Nah, langsung deh diantar ke rumah. Waduh, cocok nih buat yang milenial kak. Yoi. Kadang bingung juga soalnya buat pilih buah mana yang fresh. Jangan sedih. Ini gue kasih vouchernya nih. No, BLM strip EDHO diskon sampai dengan Rp20.000. Minimal belanja Rp120.000 ya. Belanja bebas ribet cuma di Blibli Mart. Pasti murah, pasti gratis ongkir, pasti pengiriman cepat. Yuk ikut yuk. Oke, kita panggil orang pertama kita, Adam. Dia sangat spesial. Kenapa? Nanti saya kasih tahu. Adam, si Empire. Jadi, kasih pacar. Nah, apa nih? Kita mau kasih kamu spesial, orang pertama yang dapat angpau. Dapat angpau, keren. Ini angpau ada yang 5.000, yang paling kecil. Ada yang paling tinggi 500.000. Wah, bukan posisinya, maksudnya jumlahnya. Oh, jumlahnya. Sama saya mau kasih kamu ini juga sebagai rasa terima kasih. Sisi kaido. Pakai bahasa Mandarin dulu dong ngomongnya. Kada mau pucuk tawa mince. Mau pucuk tawa mince itu apa? Nah, pilih mana? Bagaimana ya? Pilih di sini aja. Oke. Saya baca CEO dulu. Ini dari Blibli Mart. Terima kasih Blibli Mart. Ini bocing, itu yakin? Nggak mau berubah? Mau pilih ini atau tirai satu? Wah, yakin ini? Nggak mau diraba-raba dulu? Yakin ini? Oke. Ayo buka. Oke. Saya juga nggak tahu sebenarnya isinya. Oke, kita buka. Dapat berapa? Dapat 20.000. Lumayan. Dan tahu kenapa lu jadi orang pertama kenapa yang gua kasih angpau? Kenapa tuh kalau tahu? Karena saya butuh bantuan untuk bawa jeruk. Untuk keliling kita bagi-bagi. Bagiin angpau. Gitu. Oke. Okay? Kan udah dikasih bayarannya kan dapat angpau. Yeah. Kan? 20.000 ya. Iya, lumayan ya kan? Ya, hitung-hitung. Kan lu kan enggak Imlek juga kan? Jadi
Ya itu menurutnya itu uang lembur lah. Oke, sambil kita keliling. Oke, nah baru kita mulai bagi-bagi angpau dan jeruk kepada 10 orang yang membangun social bread dari awal. Yang pertama pastinya kepada kita berikan ini bawa juga ya. Angpau kepada orang pertama di social bread. Ada Ibu Lydia. Oh iya. Hey. Gimana kok? Set, gongsi-gongsi, kokong. Sisye, hidin kuai lo, ada pencerung. Dipilih angpaunya. Mulai tinggi cuma hanya sampai aku pendek, udah gak apa-apa. Gak apa, aku yang pendek, gak usah yang tinggi-tinggi, yang penting realis aja lah. 500 ribu, berapa dulu? Apakah saya akan dapat 500 ribu? Yalah, Lydia. Apa kan 20.000 ya lumayan buat beli kopi ya. Terima kasih. Cie-cie. Kongsi-kongsi. Kemudian orang kedua. Kurir angpau ya dilihat ya jadinya. Orang kedua kita Ibu Jenner. Oke. Terima kasih. Ini nih langsung jatuh sendiri tadi ya. Oh iya. Okay. Mungkin memang kadonya sih ini. Udah rezekinya nih pas ya. Widih. Widih. No banggo. Seriusan? Yeay. Ada kenaikan ya? Ada kenaikan. Ada kenaikan nambah goceng. Oke. Mau kasih... ini dulu aja. Creator 001. Kita mau panggil... Creator 001. Joe! Joe! Kita mau kasih ke 10 orang pertama dulu yang membangun social bread bersama-sama kita. Ada Joen. Aku malu. Ini kita lagi kelas-kelas influencer sini. Hello. Hai. Pakai bahasa Mandarin ya? Aduh, enggak bisa. Aku Semisanya. Aku Manado. Kayak Indian file angpau nilai. Aduh, standar sekali ya. Yang kuala wansurungi kongsi macam. Wah, terima kasih. Kamu boleh pilih okay. Angpau. Ini angpau ada dari 10.000 atau 5.000? 5.000. Dari 5.000 sampai 500.000. Oke. Okay. Yang 5... Aduh, enggak dong. Gitu dong. Yang 500.000 cuma ada satu. Yang 5.000 ada apa? Boleh dirasa-rasa dulu gak? Boleh. Dipilih. Tapi jangan cabut. Kalau dicabut udah jadi milik. Aduh, ini lumayan tebal. Ini jangan, juga lumayan tebal. Jangan tertipu juga. Ada tipuan-tipuan. Udah deh. Kayaknya lama ya? Lama ya? Sorry. Durasi. Oke, durasi. Oke, yaudah. Ini berat. Yaudah, ini aja deh. Oke. Okay. Yeay, thank you. Buka dong. Aku malu, aku takut. Kita lihat keberuntungannya Joel. Sorry ya. Let's see. Jackpot. Masih ada yang 300.000 kan? 2,5 masih ada 250.000. Oke, thank you. Wah, member pertama. Ya, akhirnya. Ya. Bahasa Mandarin dulu, ayo. Ke Xinyan Kuai Le Kong Si Fa Chai Ang Pon Alai. Waduh. Bagus. Aku punya filosofi. Aku pilih yang paling bawah. Kenapa? Karena untuk nyampe 500 enggak jadi. Karena untuk menyampe 500.000 kita harus dari bawah dulu dari kecil baru bisa nyampe. Kan 500.000-nya udah diambil. Iya benar. Makanya ini kayak 2.000 deh. Enggak ada. Kita buka. Mungkin say hi sama followers kamu yang 3 juta itu. Halo guys. 20.000. Aku bikin 2.000. Bisa beli ketupat. Kamu kan 20 nih. Gua udah 20 tadi 4 lembar. Kembali kami mengundang untuk para undangan dari mempelai wanita untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai.
Boleh berdoa dulu. Boleh, dipencet-pencet boleh, tapi kalau udah dicopotin udah harus diambil. Ah gitu. Mau ngutang pertama dulu? Pantul pami dulu ya? Pantul pami gitu. 50-50? Gak bisa. Takut. Paling rendah berapa? Goceng ya? Iya. Itu paling apes goceng. Iya, iya. Kayaknya ini deh. Takut. Iya. Takut. Wah udah, jadi mikir apa? Ya, paling kecil. Minimal nggak paling rendah lah ya. Oke. Tadi kalau yang final Maya sulit. Belum ada yang dapat nih 5.000. Beatbox dulu, beatbox, beatbox. Ya Allah, ini ya udah, langsung buka nih. Kalau kita juga pengen tahu. Wah, bener aja deh yang dapat 5.000 doang. Oh enggak, coba, coba. Lumayan. Eh, cok lama-lama. OB kita apa nih? Kongsi aja. Wih, boleh juga. Boleh juga. Nah, Billy, ada dari 5.000 sampai 500.000 ada. 500.000. Dapat yang mana? Aku ambil yang ini. Oke. Buka. Buka. Berapa nih? Coba ya. Kita buka. Rp20.000 akad begini lagi. Yang ini juga sama. Ini ada apa? Ini ganti orang. Ini apa? Sini. Nah, you don't like it. Musi pacai. Tangannya salah. Gimana? Berdoa. Coba lah, coba. Itu ngemis. Pilih. Dada dari goceng sampai 500.000. Ini aja, yang dapat. Oh iya, oke. Dapat berapa kah? Kaki ya? Wih, 30.000. Lumayan. Oke. Kakak mau ya? Hah? Anak kan sudah menikah. Gak boleh ya. Oke, sekarang kita mau keliling bagi-bagi angpau. Let's go. Nih, mau angpau gak? Boleh. Ayo, ini. Pilih angpau. Serius? Iya, ada Rp5.000 paling kecil sama Rp500.000 paling gede. Serius? Iya. Waduh, pilih. Cari yang tebel dong. Iya, boleh diraba tapi kalau udah copot harus gitu. Ambil. Oh, raba-raba boleh. Oke, okay, ambil. Ambil. Kami dapat ampau. Buka, ayo. Isinya berapa? Dapat Rp250.000. Thank you. Aku masih di video apa ya? Oke, enggak apa-apa. Thank you. Ayo foto, ayo sini foto. Rp10.000. Ini yang paling kecil dari antara semuanya. Ya udah, yohi. Terima kasih kok. Hanya karena punggung saya sudah kumat ya. Habis ini kita turun anak-anak rebutan aja ya. Kayaknya ya seru banget Imlek hari ini. Dan pastinya kalau teman-teman mau belanja harian bebas ribet cuma di Beli-Beli Mart, pasti murah, pasti bebas ongkir, pasti pengiriman cepat. Ada, thank you teman-teman. Thank you for being you. XOXO. Maya. Wih, 20.000. Kebetulan mau beli kopi di bawah. Aku tahu 5.000.
Yes, aku lebih tinggi. Coba ya, boleh. Ini tebel nih, guys. Boleh buka. Iya. Ya, sama dong. Ya, ya. Ya, tinggal dia, saya masih dapat tuh.